Rata-rata memang untuk penggunaan masker sudah cukup tinggi. Tadi teman-teman juga bisa melihat, ya. Tetapi tetap saja ada 1-2 yang masih melakukan pelanggaran. Saya ingatkan bahwa masker yang dipakai dengan benar itu kalau di dalam Pergub 79 itu adalah masker yang menutupi hidung, mulut, dan dagu. Ya, hidung, mulut, dan dagu. Kalau masker tidak dipakai menutupi mulut, hidung, dan dagu, maka itu masih dianggap sebagai melanggar aturan.